Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim ROBOQ SPENSIX 2. Kenalkan, nama saya KEYONDRE ATHAULLAH. Saya Muhammad RASYA dari FARREL. Kami dari SMP Negeri 6 Surabaya. Pengalaman kami di bidang robotika dari kelas 3 SD sampai sekarang, kami sudah beberapa kali menjuarai lomba mulai dari tingkat kota sampai tingkat internasional, antara lain WIRC 2018, ISRO RoboCup 2019, RoboFest 2018, ILC 2020, LRN 2021, dan masih banyak lagi lomba yang sudah kami ikuti. Robot yang kami gunakan adalah robot Aeropo Ranger Proline. Bagian-bagiannya adalah mainboard Ranger Proline, 2 buah DC motor high power kanan dan kiri, 2 buah modul sensor garis depan dan belakang, ESP Telemeter Aeropo ESP. Cara kerja robot yaitu membuat rencana jalur yang akan dilalui robot, pemrograman trial robot. Jika error, aktifkan fitur debugging step by step. Pastikan robot di tengah garis. Periksa parameter pada perintah robot atau kecepatan yang sesuai pada tiap jalur. Perbaikan program trial lalu finish. Ringkasan awal tantangan. Tantangan dalam perbandingan ini adalah track cukup berlikuh dengan jarak yang pendek-pendek, banyak melakukan trial dan perbaikan program agar robot bisa berjalan dengan stabil. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan misi trial dan error dengan memperhatikan ketetapan ukuran jalur track. Hasil running robot. Robot berhasil melewati track dan checkpoint sesuai soal. Kesimpulan, robot bisa berjalan dengan lancar mencapai titik finish. Performa robot dan kestabilan program sangat mempengaruhi jalannya robot. Analisis Anda, misi dari robot Beethoven ini adalah robot melewati jalur dan 7 checkpoint yang telah ditentukan sampai finish dengan kecepatan optimal. Pertandingan, robot berhasil melewati jalur penyelesaian secara berurutan setelah babak kualifikasi dilakukan secara online sehingga data dan video yang dikirim harus sebaik mungkin. Melatih kesabaran dan bisa bertanding dengan siswa lain dari luar daerah. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3, 2, 1, go.